serialnya, apa yang dalam cerita itu, dari dramanya, segitiga, dan ya, all these different elements masuk di film. Semoga kalau suka, disebarkanlah beritanya ya, supaya semua banyak orang lebih tahu lagi tentang film ini. Terima kasih. Siap, terima kasih. Tapi kalau kita tarik mundur sedikit, Pamit yang membuat Multivision bersama dengan kerjasama dengan Mas Anu kali ini untuk Tersanjung, itu awal idenya munculnya gimana, Pamit? Akhirnya Tersanjung nih kita buat lagi. Tentunya kita juga tahu gak semua film bisa dilakukan seperti itu, dan gak semua film bisa memakai mungkin semua cast yang sama lagi dari dulu. Jadi di sini tentunya Hanung juga harus diberi kebebasan untuk membawa sesuatu warna yang berbeda ya di film ini. Makanya adaptasi bebas ini gak sama. Belum tahu arahnya kemana gitu kan. Akhirnya kemudian juga lah, daripada kita gak produksi-produksi terus gitu kan. Udah Tersanjung aja lah, gimana Tersanjung kan. Tersanjung kan punya multi kan, udah itu, bikin aja itu gitu kan. Udah lah, pada saat itu terus kita nggak tahu kenapa tiba-tiba sepakat aja gitu kan. Nah, setelah itu baru kemudian saya berpikir ulang, Tersanjung, aduh, ntar dulu ya. Akhirnya kemudian saya sama Pandu mengajarkan riset, riset kecil-kecilan. Nah ini Pandu yang bisa cerita. Sasia aja nggak lah, Sasia. Dari kita sama Pak Ram, kamu mau bikin apa, Tersanjung? Hah? Bikin Tersanjung, please deh. Nanti pertama kali ngangkat Tersanjung juga, aku juga inget langsung sinetron bukan sih tuh yang paling banget. Iya. Terus siapa yang ditarik? Mas Hanung. Oh, oke. Aku yakin di tangan Mas Hanung ini filmnya akan keren. Itu dia. Oke, Tersanjung dan Mas Hanung, aku langsung. Oke, kita let's do. Siap. Apa yang kamu lakukan untuk riset-riset? Adakah nonton-nonton dulu lagi yang sebelum-sebelumnya atau nanya-nanya ke Om, Tante, orang tua mungkin untuk film ini? Sempat buka YouTube kayak ngeliat lagi kayak gimana sih sinetronnya, tapi kan pas tanya Mas Anu sendiri, ini beda kok, dikasih bebas. Ya, ya. TV saya nggak pernah, dan mbak-mbak yang ada di samping saya, Mbak Fedy Vibayula ini idola dari orang-orang rumah saya yang saya juga kenal, ya. Jadi saya Astrid, gue ada di sebuah scene di mana waktu itu gue kenal orang-orang ini, Ari Gibowo, Lulu Tobing, Jihan Fahira itu generasi gue ya gitu. Dan gue gak ada di sana waktu itu. Sekarang ada. Sekarang gue balas dendam, gue ada di sini. Tapi dibikin gak laku sama Persatu. Tapi di film itu gue gak laku. Sampai bengong lagi. Cuman ya itulah tantangan. Seumur hidup saya beberapa kali ikutan syuting film, ini yang paling drama. Iya. Dan yang paling juga gemesin ya. Karena di saat saya harus susah, saya diketawain sama anak-anak saya juga. Sama istri saya juga. Susah loh itu, menyon terus harus mengapresiasi dialog yang gak boleh ada suara. Betul. Ini yang dia sutradaranya aja pernah ketawa. Nah itulah pengalaman ini buat saya tadi pas sudah selesai nonton. Etiana, aku bisa main film kayak gitu di bawah asuhan bapak-bapak ini ya. Tengah bawah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.